Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi, permukiman warga di Rawabuaya RW 02 Cengkareng, Jakarta Barat juga banjir. Selain hujan, pemirsa, luapan air kali Mukerfat membuat ketinggian air banjir mencapai 40 cm. Banjir yang melanda permukiman padat penduduk di RW 2 Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat pada pagi tadi kembali naik, pemirsa. Warga yang akan beraktivitas nekat menerobos banjir. Sementara barang yang telah diturunkan kembali diamankan ke lantai atas dan tempat tidur. Namun sejumlah kendaraan milik warga terendam banjir. Banjir di permukiman warga juga disebabkan tidak berfungsinya saluran air dan meluapnya air kali Mukerfat. Meski dilanda banjir, warga belum mengungsi ke tempat yang lebih aman. Warga berharap banjir akan segera surut. Kalau untuk hari ini disebabin biasanya sama apa nih? Ya hujan sedikit, kali meluap. Ya udah kan ada kali yang dari Bojong tuh. Dari Bojong tuh kalinya apa namanya? Pintu air dibuka, ya udah langsung sini kerendam. Begitulah kalau kalinya bisa dan ini meluap ya udah pasti kerendam. Hujan sedikit langsung banjir, Pak. Kalau kayak kemarin tahun 2020 itu ya mungkin lah orang kelelep.